Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, dan share ke teman-teman kalian semua ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Disiksa Ultraman Upin Ipin. Ultraman cantik kaget. Apakah yang terjadi ini teman-teman? Mari simak videonya sampai dengan selesai. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Yudhistira Paujan ya teman-teman. Ya, like tentunya. Hahaha. Mari simak videonya sampai dengan selesai. Pada suatu hari, Upin lagi mencuci mobil dan Ipin, dan Ultraman cantik pun lagi santai di depan rumah. Apakah yang terjadi ini teman-teman? Mari simak videonya sampai dengan selesai. Wah, kenapa kamu murung Ultraman Ipin? Waduh, Ultraman Ipin lagi putus cinta nih Ultraman Upin. Ah, jangan murung dong. Kita jalan-jalan aja ke pantai untuk menghibur kamu. Iya deh, kalau begitu. Wah, mau kemana kalian Ultraman Upin Ipin? Kami mau ke pantai, Kak Ros. Ultraman Upin mau menghibur Ultraman Ipin yang lagi galau. Iya deh kalau begitu. Tetapi hati-hati ya, karena di pantai banyak sekali monster. Iya, Kak Ros. Wah, mau kemana kalian ini Ultraman Upin Ipin? Kami mau jalan-jalan Ultraman cantik. Kamu ikut, Kak? Enggak ah, Ultraman cantik lagi santai bersama Ultraman bersama Upin Ipin dan Kak Ros. Iya deh kalau begitu. Wah, mobil siapa nih bagus banget dah. Kita naik mobil aja ya Ultraman Ipin. Wah, iya deh kalau begitu. Kita naik mobil aja Ultraman Upin. Wah, sembarangan aja kalian Ultraman Upin Ipin. Gue ini lagi mencuci mobil ini, mobil baru. Masa kalian yang mau make sih? Hahaha, santai aja lah. Pinjem dong Ipin. Wah, enggak mau. Wah, pelit banget kamu ini Ipin. Bukannya pelit lah, tetapi ini mobil baru dicuci. Nantilah. Kenapa kamu Ipin? Ini loh Upin, Ultraman Upin Ipin ini mau meminjam mobil kita. Ipin sudah capek-capek mencucinya, malah mau dipinjam. Ah, bilang aja kamu itu pelit lah Ipin. Ada-ada aja. Siapa yang pelit? Capek, bukannya kalian mau ngebantuin Ipin membersihkan mobil? Ini enggak, pas sudah mobilnya bersih, waduh, kalian mau seenaknya aja mau meminjam mobil. Walah. Ya deh kalau begitu. Kita jalan kaki aja Ultraman Ipin. Iya deh kalau begitu. Hati-hati ya kalian Ultraman Upin Ipin. Iya Upin. Dasar sialan itu Ipin. Pelit banget. Wah, terus bagaimana ini? Ultraman Ipin sedih sekali ini. Ultraman Upin. Santai aja. Kita akan menghibur diri. Kita pergi jalan-jalan aja, rekreasi ke pantai lah. Iya deh kalau begitu. Tapi lihat mana, Ultraman Ipin sedih banget deh kalau begini jadinya.
Ya ngapain kamu sedih? Putus cinta ya cari lagi. Aneh kamu ini, banyak cewek ribuan sih di dunia inilah, Ultraman Ipin. Iya juga sih. Walah, turun dong kamu. Capek banget dah gue. Aduh, masa minta gendong? Sudah tua bangka kamu ini, Ultraman Ipin. Biarin aja dah, Ultraman Ipin lagi sedih banget, lagi galau. Waduh, siapa yang latihan olahraga ini? Angkat besi. Wah, keren sekali, kekar banget ya ini orang ini ya, kekar. Woi, ngapain kalian? Wah, enggak lah, mau lihat aja om. Ah, wah, keren sekali ya badannya, kekar banget. Ah, keren apaan? Udah, lupakan saja. Wah, lama banget kita ini nyampe pandainya ini Ultraman Upin. Ya harus gimana lagi, kita kan gak punya modal, duit gak punya lah Ultraman Ipin. Mau pinjem mobil aja gak dipinjemin sama Ipin. Waduh, bagaimana ini ya, tersiksa sekali hidup Ultraman Ipin ini. Ah, bukan begitulah, move on dong, move on. Aduh, bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini Ultraman Upin? Bagaimana apanya? Sudah cengeng banget kamu ini ya, Ultraman Ipin. Ada-ada aja kamu ini Ultraman Upin, bilang gue cengeng lagi. Ah, dasar nih kamu ini. Nah, kita sudah mendekati pantai, kita naik jet ski aja lah dan hibur diri lah. Wah, iya deh kalau begitu, terserah kamu aja Ultraman Upin. Ah, ayo kita akan berlari mengejar jet ski. Oke deh teman-teman, kali ini Ultraman Upin Ipin mau naik jet ski dulu guys. Waduh, bukannya satu-satu ini ya. Waduh, gak cukup duitnya lah Ultraman Ipin. Waduh, nyangkut dah. Wah, nyangkut di mana ini? Wah, siapa yang tidur ini dah? Wah, ada cewek ini Ultraman Upin. Wah, senang sekali sepertinya Ultraman Ipin ini. Wah, ternyata Putri Duyung. Waduh, waduh, kok Putri Duyung tinggal di sini ya? Waduh. Wah, iya nih, cantik sekali Putri Duyungnya. Maulah Ultraman Ipin menjadi kekasihnya Putri Duyung. Shalalalalalalala. Wow, kamu ini pandai sekali menari ya Putri Duyung. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Putri Duyung. Wah, kalian siapa? Saya adalah Ultraman Upin. Dan saya adalah Ultraman Ipin. Wah, kalian dari mana? Ini kami dari bermain jet ski, Putri Duyung. Wah, itu Putri Duyung, rayu aja lah Ultraman Ipin. Ya deh kalau begitu. Oke deh guys, biarkan saja guys Ultraman Ipin merayu Putri Duyung. Siapa tahu jatuh cinta Putri Duyung bersama Ultraman Ipin. Daripada Ultraman Ipin galau. Bagaimana nih reaksinya? Kita lihat dulu nih teman-teman. Apakah Ultraman Ipin mengeluarkan rayuan maut? Waduh, bagaimana? Woi, Ultraman Ipin, bagaimana? Sukses apa enggak? Wah, ternyata kamu itu cantik banget ya Putri Duyung. Wah, iya nih. Tetapi kalian, wah, Putri Duyung mau enggak jadi kekasih Ultraman Ipin? Wah, mau aja, tapi jangan disiksa ya. Wah, siapa yang menyiksa Allah? Namanya kekasih itu aneh sekali Putri Duyung. Haha, iyalah Duyung, nanti aja. Wah, lihat dulu dah besok-besok di video selanjutnya ya.
Waduh, di video selanjutnya bagaimana ini teman-teman? Ah, payah dah. Waduh, terus bagaimana nih? Sedih banget dah. Ayo dong bantuin lah Ultraman Upin. Iya, ini gue lagi ngebantuin. Duyung, Ultraman Ipin itu sangat baik sekali orangnya. Wah, masa sih? Wah, kok masa sih? Masak di dapur lah. Waduh, biarkan saja dah. Semoga aja Ultraman Ipin menjadi kekasih Putri Duyung.